Halo Nana, apa kabar semuanya? Anak-anak Carlos kelas 4, semuanya luar biasa bukan? Semua dalam kondisi sehat bukan? Puji Tuhan, kalau anak-anak semua dan keluarga dalam kondisi sehat bahagia. Baik anak-anak, kita akan belajar matematika. Bagaimana? Sudah siap? Semoga anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Oke? Sudah siap? Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan alat tulis kita. Kita akan mulai pembelajaran kita. Baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan soal cerita berhubungan dengan pembulatan dan penaksiran pecahan. Pada mata pelajaran matematika kelas 4 semester Gasal bersama dengan Bapak Jumadi. Contoh. Ibu membeli seekor ikan dengan berat 2,3 kg dan semangka dengan berat 3,8 kg. Berapa kira-kira berat belanjaan ibu? Nah, anak-anak, soal ini yang perlu anak-anak ketahui, ya. Soal ini menceritakan seorang ibu membeli ikan dan semangka. Masing-masing punya berat, ya. Maka anak-anak, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Maka penyelesaiannya coba perhatikan. Nah, diketahui ada 2,3 kg dan 3,8 kg. Ditanya berapa kira-kira berat belanjaan ibu. Nah, kalau soal seperti ini, kira-kira operasi hitungnya bagaimana anak-anak? Ya. Maka operasi hitungnya adalah dengan cara dijumlahkan kalau melihat cerita ini. Ya. Yaitu 2,3 ditambah 3,8. Karena pertanyaannya adalah kira-kira, berarti adalah ini adalah taksiran. Ya. Ini adalah taksiran anak-anak. Ya. Taksiran. Maka kalau taksiran itu berarti perlu dibulatkan dulu, ya. Nah, 2,3 dibulatkan menjadi 2. Karena apa? 3 ini lebih dekat ke angka 2. 0,3 di sini lebih dekat ke angka 2 daripada ke angka 3. Kemudian 3,8 itu dibulatkan menjadi 4. Mengapa? Karena angka 8 di sini itu lebih dekat ke angka 4 atau dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 4. Maka 3,8 itu dibulatkan menjadi 4. Maka 2 ditambah 4 menjadi 6. Jadi kira-kira berat belanjaan ibu itu adalah 6 kg. Ya, 6 kg. Nah, dari sini soal satu ini kira-kira mengerti anak-anak? Semoga anak-anak semakin paham. Oke. Kita lihat contoh 2. Nah, pada hari Minggu Paman memetik mangga di kebun. Mangga yang dipetik 12% dari 196 buah telah membusuk dan sisanya masih mentah. Berapa kira-kira buah mangga Paman yang masih mentah? Nah, coba anak perhatikan tuh soal tuh ya.
Okay. Nah, soal ini apa yang anak-anak ketahui? Ya, apa yang anak-anak ketahui? Penyelesaiannya, kita ketahui dulu 12% dari dan 196 maksud Bapak, ya. Kemudian ditanya berapa kira-kira buah mangga paman yang masih mentah. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu dijawab 12% kali 196 itu berapa? Maka dibulatkan dulu, 12 itu dibulatkan menjadi 10%. Ya. Kemudian 10% itu sama artinya 10/100. Atau lebih sederhananya adalah 1/10. Sementara 196 itu dibulatkan menjadi 200. Sehingga operasi hitungnya menjadi 1/10 kali 200. 1 kali 200 itu 200. Kemudian penyebutnya itu tinggal menuliskan saja sehingga menjadi 200/10. Kalau 200/10 itu dibagi 10 itu menjadi 20. Ini adalah buah yang busuk. Padahal ditanyakan berapa mangga yang masih mentah. Maka 200 dikurangi 20 itu adalah 180. Inilah mangga yang masih mentah. Jadi mangga paman yang masih mentah kira-kira 180 buah. Gitu. Paham anak? Oke. Contoh soal yang terakhir, yang ketiga. Nah, Santi memiliki pita dengan panjang 4/5 meter, sementara Emi memiliki 2/5 meter, dan Brenda memiliki 6/3 meter. Berapa kira-kira panjang pita ketiga anak tersebut? Kemudian berapa kira-kira selisih panjang pita Santi dengan Brenda? Nah, di sana ada dua pertanyaan anak-anak. Ya, ada dua pertanyaan. Maka penyelesaiannya adalah diketahui ada 4/5, 2/5, dan 6/3. Ditanya yang pertama, berapa kira-kira panjang pita ketiga anak tersebut? Nah, kalau ditanyakan berapa panjang kira-kira pita ketiga anak tersebut, berarti kalimat ini atau operasi hitung kali sini adalah kira-kira apa anak? Ya, itu kira-kira dijumlahkan. Kemudian, berapa kira-kira selisih? Nah, kalau ditanyakan selisih itu berarti itu biasanya yang besar dikurangi yang kecil. Nah, sekali lagi pertanyaan adalah kira-kira, ini adalah taksiran, ya. Tuh. Maka dijawab yang A, 4/5 ditambah 2/5 ditambah 6/2/5 itu sama dengan berapa? Nah, 4/4/5 itu dibulatkan menjadi 5. Kemudian 2/2/5 dibulatkan menjadi 2. Kemudian 6/3/5 dibulatkan menjadi 7. Sehingga 5 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 14. Jadi kira-kira panjang pita ketika anak tersebut adalah 14 meter. Itu baru menjawab yang A. Lalu bagaimana dengan jawaban yang B? Nah, ditanyakan berapa kira-kira selisih panjang pita Santi dengan Brenda. Awas, ini kata dengan ini ya. Oke. Kira-kira berapa ya? Nah, berarti kalau selisih itu berarti biasanya yang besar dikurangi yang kecil atau yang panjang dikurangi yang pendek, begitu kira-kira. Maka yang B akan menjadi 6/2/5 dikurangi 4/4/5. Ya. 6 3/5 sama dengan 7,
45 per 4, 4, 4 per 5 sama dengan dibulatkan menjadi 5. Sehingga 7 dikurangi 2 adalah 7 dikurangi 5 adalah 2. Jadi kira-kira selisih panjang Santi dan Brenda kurang lebih adalah 2 meter. Nah, semoga 3 contoh soal ini dapat membantu anak dalam menyelesaikan soal cerita. Begitu anak-anak. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau soal cerita anak-anak, yang pertama anak-anak harus mengerjakan melalui 3 tahapan ini. Ya, ini. Harus ini nak, kalau soal cerita ya, harus seperti ini. Jangan langsung dijawab, nanti tidak akan tahu kalau langsung dijawab. Harus melalui proses ini. Ini bagian daripada keterampilan kalian mengoperasikan hitung. Oke anak-anak? Begitu? Jelas? Semoga ini dapat membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati.